Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali channel Eko Azza bisa hadir kembali menjumpai sahabat YouTube semua untuk selalu berbagi informasi dan visualisasi terbaru seputar proyek pembangunan simpang susun Cileunyi Jalan Tol Cisumdawu. Perlu sahabat ketahui, video ini diambil hari Jumat pagi tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Nah sahabat YouTube, pada video kali ini saya akan coba update kondisi terbaru akses menuju ke arah gerbang tol Jatinangor. Seperti apa kondisi terbaru saat ini setelah kurang lebih sekitar 1 minggu saya tidak update. Dan nanti saya akan coba menerbangkan drone di sana melihat sekeliling baik di gerbang masuk maupun gerbang keluar jalan tol Cisumdawu atau di exit tol Jatinangor ini. Tetap ikuti terus dan simak terus videonya sampai akhir.
Thank you.